Nah, di sana ada saung tuh enak tuh buat ngaliwat sawat. Aduh, mantap sekali tuh. Dan ada yang punyanya. Nah, kalau ke sana itu perkebunan kacang tuh dan persawahan ini. Luar biasa. Mereka mana, Mak? Oh, ke bumi. Oh, Mak. Karena suasana pagi di dalam hatimu, kamu sudah mau mencari perempuan yang baik untuk pacaran untuk kamu. Masya Allah, suasananya bikin betah. Alam pedesaannya indah sekali. Nah, di sana tuh ada saung, ada orang tuh sedang duduk tuh. Bikin betah sahabat tuh. Dan ini di sore hari tuh mau terbenam mataharinya. Mantap. Ini sedang mojuh nah sahabat tuh, padinya sedang hijau ya. Kalau yang lain ini sebagian ini pada kekeringan tuh, di sini alhamdulillah tuh bisa subur tuh sawahnya. Alhamdulillah kalau di sini airnya subur. Kalau di tempat lain ya, ini kekeringan sahabat, bener-bener kering. Nah, kalau ke sana itu Kampung Sukasirna ya, atau Kampung Sempil. Pokoknya ini luar biasa tuh, ini padi seperti ini tuh. Udah tumbuh bijinya sekitar 3 mingguan lagi nih, sebulan lagi siap panen. Alhamdulillah saya sahabat seharian tadi ngepeng suasana pernikahan di Kampung Pangerenan. Alhamdulillah ini sudah beres tadi meliput pernikahannya, dan sekarang mau acara pulang ke rumah ya. Insya Allah tuh benar-benar saya tidak bosan melihat pemandangan di sini, karena di sini benar-benar luar biasa suasana alamnya ini. Indah sekali tuh mataharinya tuh, mau surut ya, mau terbenam. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petualangan Nusantara Indonesia. Apa kabarnya sahabat Petualangan Nusantara Indonesia? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, Petualangan Nusantara Indonesia akan meliput suasana Kampung Pangerenan, Desa Pangerenan, Kecamatan Blubur Limangan, Kabupaten Garut. Dan kita akan meliput ada seorang bapak-bapak ya, yang multi talenta, pinter menciptakan lagu. Jadi dia itu menciptakan lagunya sudah sekitar 40 lagu ciptaan sendiri. Luar biasa sahabat, multi talenta, pokoknya luar biasa sahabat. Kita sambil jalan ya, melihat suasana perkampungannya nih, luar biasa. Kenapa? Ya. Jadi ciptaannya sudah 40 lagu, dan ini juga dikasih ini sahabat tuh, tembakau alami dari khas kampung ini, Kampung Pangerenan. Masya Allah, luar biasa. Di sini suasananya nyaman, benar-benar nyaman. Nah, sekalian kita akan meliput suasana pernikahan. Di atas ada pernikahan, soalnya di atas. Sudah lama saya tidak kesini. Luar biasa suasana kampungnya. Bentar, Mak. Hah, kemana tuh? Dari mana dia? Oh, ada. Mana saha nempung wae. Orang enggak punya pernikahan. Siap. Masya Allah. Suasananya ini. Bikin betah, sahabat. Ini masih asri.
suasana perkampungannya nih harus terjaga ini, karena nih berada di pelosok Garut Utara ini, terpencil ya, luar biasa tuh teteh tuh. Kampung Pangeureunan ini ya tuh, dengan suasana ikon yang masih asri, indah sekali bagi sekarang pagi hari ya, luar biasa pokoknya. Nah, ini adalah lokasi pernikahan tuh. Luar biasa sahabat. Ini bapak itu benar-benar pintar membuat lagu. Penghayatannya yang sangat benar-benar itu. Nah, di sana acara pernikahannya nih. Kita sambil nge-vlog ini, nge-vlog suasana perkampungannya. Yo, bagaimana keseruannya? Tonton terus. Masyaallah. Aduh, arangkat. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Betah suasana pedesaannya nih. Ini rumah sudah kumuh tuh, sudah dikosongin ini, tidak ada penghuninya, mengerikan. Masya Allah, penuh perjuangan untuk bisa meliput di kampung terpencil ini di desa Pangeureunan. Jalan seperti ini tuh banyak batu. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi enakan sahabat. Sejuk. Kalau di tempat seperti ini enak buat berteduh. Tuh. Masya Allah, luar biasa. Ini tengah hari, ini jam berapa sekarang? Jam setengah satu. Allahu Akbar. Nah, ini lokasi desanya ini, di kampungannya. Mantap.
pangawasnya sabarha. Sabarha. 20 lempeng. Oh. 20 lempeng. 200. 250. 2 lempeng ya? 2 lempeng harganya 250, sahabat. 20 lempeng. 20 lempeng. 20 lempeng harganya 250. Mantap sekali, sahabat. Ini asli dari yang punyanya ya, bikin ini penjemuran tembakau. Ini pejuang rupiah bos. Nih pejuang rupiah ya, sudah sampai ke Pangarenan tuh. Iya. Selalu ini, hadir ya. Ini bos Roni. Bos Asis. Bos Roni ya. Iya. Sukses terus bos. Ini tuh ya. Dari mana biasanya ya bos? Ya, kurang tahu ini. Oh kalau gak salah ini tuh dari Nagreg lah. Nagreg ya? Iya. Oke. Kita punya kayak balon. Boleh angkat ya sekolah. Senengnya mau berangkat sekolah katanya. Tapi kesiangan. Bagian siang. Oh siang? Oh iya siang katanya. Ngasih mana itu pak? Kebon? Oh mangap. Katanya kan aja. Apa mau kebun dengan sahabat? Masya Allah. Mungkin betah suasana kampungnya di pagi hari. Assalamualaikum. Ma ayah rokok. Ayah. Hah, teh ayah. Alah, oh bi tapi ke dia. Hah? Teh ayah rokok dia. Ayah. Di mana ayah dari warung? Paling Wetan. Paling Wetan ayah. Ayah sok. Ayah Wipi. Jadi kemana Parawan ayah teh? Parawan atau Sarakola? Ayah kima Parawan. Sarakola. Paling Wetan ayahnya. Ini ada Argentara siap. Sementara sih mau meluncur sementara sih mau jadi teh Parawan nggak pungut teh Parawan mau jadi teh ya Parawan sekolah sekolah duit pas lami tadinya tapi ke warung halanya coba ini suasana pagi ya, aktivitas warga di desa seru sekali. Mereka mana mak? Oh ke bumi. Oh manggalnya mana tuh? Nah, ini mak mau ke rumah katanya.
Masya Allah. Karena suasana pagi di Kampung Pengerenan ini. Artos nama saya kadi pengantenas nih. Tas tengah dia. Di luar itu nyanyi nih orang di jero. Oh, yang nyanyi nih, yang nyanyi. Di jero mah itu malah asal pun di luar. Hahaha. Ya. Seri ya. Nah, banyak gogok sahabat. Karena ya, di kampung terpencil ininya, jadi banyak gogok. Takutnya ada banyak hewan buas kalau di kampung. Makanya banyak gogok. Masya Allah, emak tuh. Nah, di Kampung Pangerenan ini. Bisa dicek salibat lah. Tahu kadi asuk kayaknya. Saran untuk mencari pekerjaan sendiri. Kamu sudah punya pekerjaan sendiri. Ibu dan ayah melihat wajahmu, kamu sudah dewasa. Di dalam hatimu, kamu sudah mau mencari-cari perempuan yang baik untuk pacar-pacaran untuk kamu. Ibu perempuan, ayah perempuan, menghitung bulan, minggu, hari ini untuk perkawinan kamu. Tak percaya melihat wajahmu, kamu sudah punya perempuan. Melihat wajahmu seperti Arjuna. Mantap. Tak percaya melihat wajahmu, kamu sudah punya keluarga. Melihat wajahmu seperti Satria. Kamu turunan baik, jangan tergoda orang lain. Sakit tuh? Iya, mantap. Cipta anakku masih melihat di belakangku, mencari anak yang kecil, cari anak yang kecil. Jangan main jauh-jauh. Ibu dan ayah harus naik di lokasi ini untuk harus mandi lokasi ini untuk keenakirannya si soalnya. Hai anak yang kecil, jangan main jauh-jauh, harus main di lokasi ini untuk ketinggalan ayah ibu. Harus main di lokasi ini untuk ketinggalan ayah ibu. Kamu waktunya sekolah untuk mencari ilmu untuk kamu. Kamu waktunya sekolah untuk mencari pengalaman untuk kamu. Kamu sudah masuk sekolah, 1 bulan ketemu dengan ayah ibu. Ibu dan ayah melihat wajahmu, maca alhamdulillah ada terbeda. Kamu saudara keluar sekolah cepat membuat lamaran untuk mencari pekerjaan sendiri. Ibu dan ayah, kamu sudah punya pekerjaan sendiri. Ibu dan ayah melihat wajahmu, kamu sudah dewasa. Di dalam hatimu, kamu sudah mau mencari perempuan yang baik untuk pacaran untuk kamu. Ibu perempuan,
ayah perempuan menghitung bulan minggu hari ini untuk perkawinan kamu. Tak percaya melihat wajahmu, kamu sudah punya perempuan. Melihat wajahmu seperti Arjuna. Tak percaya melihat wajahmu, kamu sudah keluarga. Melihat wajahmu seperti Satria. Kamu turunan baik, jangan tergoda, jangan tergoda orang lain. Mantap, mantap. Biasa ngesah lagu deh. Biasa tuh. Apa? Judulnya Depi Senah Batu. Judulnya Gila Gila. Salah gue nya. Siap, siap. Daso ora 47. Ciptaan sendiri. Iya. Hebat ya. Iya. Ini Bapak penciptaan sendiri lagu ini. Coba dinyanyikan lagunya. Aku punya teman sayang-sayang dariku. Melihat wajahmu, aku waktu wajah remaja. Teman-temanku sayang-sayang dariku. Sudah lama tidak ketemu, pergi-pergi kemana. Baru ketemu pulang di mana. Dilihatku aku jadi terbeda jeng hari-hari biasa. Dilihat wajahnya aku jadi senyum-senyum pasuka aku. Tak peduli ku perasaan dalam hatiku, kamu misnah aku. Tak peduli aku dipisnah kamu, tapi aku tidak punya kesalahan darimu. Aku nyumpah diriku dipisnah kamu. Siapa nu bakal jadi saksimu? Siapa nu bakal jadi saksiku? Nu bakal jadi saksiku bukan manusia. Nu bakal jadi saksiku Tuhan yang maha kuasa. Sakit tuh. Oke. Artis mata. Aku Amar Cili Kerhani judul lagu sendiri. Cipta lagu Amar Cili kan. Cipta sendiri. Oke, mantap ya. Iya, ya, mantap banget. Artis baru nih. Iya, ciptaan sendiri ya. Iya. Nyiptain lagu udah berapa lagu ini? Banyak. Iya. Jadi lagu waktu wajah remaja, waktu wajah remaja kecil, siksaan kubur, ciptaan sendiri semua. Jadi para Nabi Muhammad, dina judul lagu Gunung-gunung, Kila-kila. Sebelum ke alaman ku barare ya, tapi bakal alaman mas. Itu tidak ada corang, tidak ada ya, tetanam, seperti totalnya berapa lagu semuanya? Hanya banyak sih, cuman ada 40? Ada yang 40 ya, lagu ciptaannya. Masya ya. Allah, luar biasa. Banyak ya? Banyak. Ini eta mah tuh rajana. Kreatif. Cina judulnya Kila-kila. Ah, lomba-lomba tuing. Gak usah dua perkenalan mah. Nanti naik aja ke panggung nyanyi. Enggak. Coba udah nih di dalam. Nih ada. Siap. Oke, udah manggung di Pun Rai. Lagunya Sisa Kubur. Jadi piano semua menuturkan lagu ini. Lagu ciptaan Bapak gitu. Tapi meledek lah seliwat ya aku. Jadi sudah aku manggung ya cap jempol banget. Sisa kok aku. Enggak ikut sama ini kontes audisi akademi. Karena kan punya bakat bisa nyiptain lagu luar biasa itu. Iya. Harus lagi mencari orang yang benar-benar kreatif. Iya. Jadi buat lagu. Semua ada PK ke sini. Iya. Kalau tahu bisanya baru-baru. Kalau tahu ini ya negara mungkin bisa
ada PKL kesini, kan, ada PKL perkenalan, ya hartawan ya, bukan, tapi aku ya. Ini cuma baru dua lagu nih nyanyiin. Dua judul. Masih banyak nih, 40. Ya udah. Lagu ciptaannya. Kulakuin dia bareng Bapak. Nah, apa namanya kecil ke pangkat tak percaya melihat wajahmu. Kamu sudah punya perempuan. Melihat wajahmu seperti Arjuna. Pantat teker itu. Tak percaya melihat wajahmu. Kamu sudah punya keluarga. Melihat wajahmu seperti satria. Artinya ini kan lamun satria, lamun perempuan baik-baik ya di dunia ya, kepanggil ya seperti satria lalaki ganteng di dunia terjerena jaga. Tak untuk perempuan, untuk laki ya sama yang ngerti enggak? Yang ngerti sih. Nah ini Pak juga perajin tembakau atau tembakaunya tuh. Tembakau di sini. Nah di sini masih banyak tuh. Iya. Enggak. Di situ tuh di luhur, foto mah di luhur gitu. Jadi perkenalan bakau di situ. Jadi artis. Jadi dia tak kira coba. Coba dia. Nah ini katanya banyak tembakau di atas. Ada kita ke atas ya. Iya. Melihat tembakau nya. Tuh. Nih. Aduh, jadi kayak dia tersempit. Artis. Ah. Ini nyapanya. Wah, ini banyak bener-bener ya, banyak tuh. Iya. Ini sempit banget ini masuknya nih. Ya perkenalan. Aduh, masya Allah tuh. Gila. Ini lagi dijemur ini berapa hari ini jemurnya nih? Ya dijemur jadi 3 hari. 3 hari ya? Ya. Pengeringan. Iya. 3 hari. Mm-mm. Nah ini proses ini 2 hari, dibalikin jadi 3 hari dibalikin 3 hari ya? Iya. Udah kering 3 hari. Iya dipupul nih sudah 3 hari dipupul. Iya. 3 malam bukan 3 hari. 3 malam? Malam nyibun. Ya udah mas malu. Ya. Mas. Aktivitas warga di kampung ya. Siap. Ya mas. Ini dikasih sama bapak nih. Iya. Tembakau, masya Allah. Hatur nuhun pisan deh ya, aduh, ngarepotkeun. Ah, untuk bapak perkenalan sarang PKL di dieu. Hartawan bukan nih. Tapi enggak masukkan suara bapak sudah tua sih, kamu. Jadi lunya, jadi lunya bertalenta gitu kan. Iya. Jadi menciptakan 40 lagu. Iya. Iya. Tujuannya aku sudah masuk dalam TV. Tapi ya jangan licik kamu sih. Aku artis. Masukkan ke dalam TikTok. TikTok asing karena TV. Aduh, seserius ya. Nanti dicek di YouTube ada ya. Cek ya. Di YouTube. Nanti ada. Ini dikasih sahabat tuh. Iya. Sorry Mas ya. Iya. Ini Bapak ini selain rajin bikin pertanian tembakau ya. Yeah. Ini pintar juga menciptakan lagu lah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nih. Ya jarang-jarang yang seperti ini. Iya. Yeah. Oh, jarang 1000 biji. Ini pemerintah harus tahu nih yang seperti ini. Jadi namanya Bapak Amar Cilik Raihan. Ini bapak siapa ini? Bapak Amar Cilik Raihan. Oh, Bapak Amar Cilik. Iya. Yeah. Raihan di kampung Pangureunan desa. Nah, lokasiku lamun-lamun salah budi mah lokasiku. Kecamatan Limbangan, ya, Kabupaten Garut. Ya gaduh lokasiku judulnya perkenalan. Lokasi. Nah, pokoknya bapak ini sekitar 40 lagu lebih ciptaannya ya. Ya. Itu tadi baru 2 lagu ya. Lagu nyanyi batur jaman masih banyak kecil. Berbakat sahabat. Multi talenta. Mulai kok hatur nuhun abdi kanu lah bade ya. Pernikahan pisan. Iya. Iya, mau enggak atuh ya? Sebentar bisa lihat tuh bisa. Awalnya udah sorry gua. Iya, guys. Desa penak deui insyaallah nya. Kalian deui. Mangga warnonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor bakal aya kamera kan. Baik, dah. Udah.
Tuh, ini tuh. Sudah motong. Perbaikan, ini perbaikan. Lu bilang eh perdukungan artis apa? Ini teman-temannya nih tuh. Kurang dukung. Perbaiki warung. Ayo Kang, ada kantun ah, Kang. Enggak. Tak, kakak dia tuh, kakak dia yang hibur. Iya, di sini tuh alhamdulillah tuh sahabat airnya di sini subur sekali tuh, luar biasa tuh airnya, jernih, bening sekali, sebening hatimu gitu kan. Masya Allah, suasana pedesaan di Jawa Barat ya ini. Jadi kita melihat suasana alam pedesaannya nih di daerah Desa Ciwangi ini ya. Tuh, luar biasa. Mantap sekali. Nah, mataharinya mau tenggelam tuh. Nah, ini jalannya, ini jalan baru dibikin ya. Baru dicor nih jalannya. Kemarin ini benar-benar parah jalannya, tapi sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa digunakan ya, mulus sekali, jadi tidak susah lagi akses ke sini, sudah bagus jalannya tuh, alhamdulillah akses ke kampung sebelah juga, ke sana, ke Peronggol, ke Sempil, lancar alhamdulillah tuh. Sudah diperbaiki sekarang, ini baru sekitar 3 bulanan lah ini jalan ini diperbaikinya, alhamdulillah sudah bagus. Dan di sini tuh airnya alhamdulillah di sini benar-benar subur daerah sini. Kalau di tempat-tempat yang lain ini kekeringan ya, soalnya ini ngambilnya dari Sungai Cimanuk airnya nih mengalirnya. Kalau sekarang kan musim kering jadi susah. Nah, ini tuh juga tuh pohon-pohon bambu ini kering tuh, musim kering sekarang. Tapi di sini mah alhamdulillah tuh, bagiannya ada yang kering, ada yang subur.